Seorang pria tertangkap saat mencuri susu di minimarket di Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pamahen, sudah pamahen. Mas, dalam pamahen. Video amatir milik warga, terlihat pria tersebut jadi aksi kekesalan karyawan minimarket. Pria dengan menggunakan jaket berwarna biru itu ketahuan mencuri susu bayi di toko tersebut. Kasus pencurian ini berakhir dengan damai setelah keluarga datang dan bertanggung jawab dengan membayarkan harga 3 kali lipat dari harga barang yang dicuri. Setelah dilakukan pembayaran, pelaku pun dibawa keluarga untuk pulang ke rumah.